cukup berpengalaman ditambah lagi materi pemain yang mereka miliki, boleh dikatakan memang pemain-pemain yang kelas 1 di Liga 1. Arema punya pemain bagus-bagus, dia punya ya striker yang nilai bagus dan kita waspadai, dan untuk di posisi saya mungkin ya di winger, siapapun nanti yang main di sana, saya akan waspadai lebih. Saya ingin membantu tim saya untuk mendapatkan kemenangan. Rizky Pora juga tidak terlalu tinggi tapi jepret. Bayu Pradana tadi sempat menyenggol bola. Namun masih ada pemain-pemain dari Arema mengangkat dengan kaki kanannya sekarang. Jepret. Masih Hanif dan ada pelanggaran di sana. Bagas dan Fortes kali ini jepret. Fortes one on one. Ya onside ya. Ada pemain Barito yang agak terlambat, Bagas sepertinya ya. Langkah dan jepret! Ya ampun! Rizky Pora kali ini. Masih Rizky Pora, jepret! Miftah. Lazio, kali ini. Lazio! Diego mengangkat bola, Fortes. Fortes ada ruang teman di sebelah. Oh, jepret! Thank you.
sangat mengecewakan kita karena kita kalah lagi di pertandingan ini. Ya, tapi jujur penampilan kalian cukup bagus, ya bisa mengimbangi mereka, bahkan tadi dari statistik position kalian menang dan cukup berimbang sebetulnya. Cuma kita terprovokasi dengan keputusan wasit seperti itu, ya sehingga kita agak sedikit kurang puas dan dengan pemain seperti ini, boy, oke, hasilnya hari ini kalah, tapi kita bisa pertahan pertandingan seperti ini untuk menatap pertandingan berikutnya. Ya percaya diri, kalian bisa melawan yang lainnya. Ya, oke lah, kecewa boleh, yang namanya main bola sama kita juga semuanya kecewa dengan hasil. Ya, tapi sekali lagi tetap kompak, boy, jangan saling menyalahkan, tetap kompak, itu yang penting. Ya, karena kalau ada riak-riak seperti ini nanti akan merusak kompakan kita semua. Ya, karena kita kalian secara tim kerja udah bagus hari ini. Thank you.